kita cuma pengen lagi ini. Tolong mas, coba dulu belum? Apa yang mau dulu, Pak? Dia nggak boleh, kurang dari 1 meter. Gimana aja? Ini 115 ya? Enggak, 1 meter. Dia tuh sejarah untuk kemarin terakhir. Avatar kasihan ya, pas dia nggak boleh masuk, dia bilang, Papa nggak boleh masuk. Kita sedih gitu, akhirnya minta tolong. Ya udah deh, boleh akhirnya gendong kan sama kita, boleh masuk. Di sana Avatar pengen ketemu Marvel, pengen ketemu Hulk. Nah tadinya di tempat permainan Hulk itu Avatar sempat gak boleh masuk. Soalnya kurang makan ya? Kurang tinggi kan? Iya, ini gendong. Gak boleh digendong. Di situ harus boleh masuk. Boleh masuk, tapi harus duduk sendiri ya. Nanti pegangan tangan mama, sama tangan kita sama papa ya. Aku mau ketemu Hulk. Tapi nggak boleh nangis kan? Iya. Nggak boleh nangis, nggak boleh ngompor. Nggak boleh marah-marah. Iya. Kacamata mau ketemu Hulk. Yang lucunya lagi Avatar kan pesek ya dong ya. Jadi kacamatanya ngeblesek ke bawah terus. Masuk. Ternyata dalam tuh kayak simulator 4 dimensi gitu. Kita pakai kacamata jadi ngelihat Hulk yang berantem. Ya tapi dasar anak kecil jadi dia ngelihat dia pak kagum ngelihat Iron Man sama Hulk tuh berantem, ada penjahat. Kalau aku sama Avatar tuh setiap tidur kan bertanding. Jadi dia tuh taunya bertanding tuh berantem pura-pura gitu. Jadi dia ngeliatnya papa bertanding Hulk sama Iron Man. Ah bagus. Shut that off. Ah keren nggak? Ya Hulknya pulang mah. Keren nggak? Keren nggak? Bagus. Avatar senang ketemu Hulk ya? Senang enggak? Terus ada jahatnya. Ada yang jahatnya yang di dalam rumah Hulk tuh ada yang jahatnya ya? Hulknya baik atau jahat? Baik. Nah, Avatar senang ketemu Hulk? Senang. Selesai permainannya, simulatornya kelar, Avatar tuh bangga bahwa dia udah main ke rumah Hulk. Jadi kalau ditanya Avatar ke Dubai, iya Dubai, ke rumah Hulk. Jadi dia kalau ditanya orang tentang Dubai itu rumah Hulk. Kita ada. Mau gak ini diganti mukanya jadi Iron Man, dibuka mukanya jadi AA, mau? Hah? Enggak. Sini, thank you. Bilang thank you, Andi. Welcome. Ya udah, dari situ kita gak main permainan banyak karena memang permainannya juga wahannya cukup baru, banyak yang buat orang-orang dewasa kayak rumah hantu dan lain-lain, jadi Avatar gak bisa ikut. Oh iya, Avatar tuh belanja, dia beli topi, terus ya beli mainan-mainan aja. Abis itu kita keluar dari tempat wahana. Apakah ini Hulk?
satu mobil. Iya, mau satu mobil. Ayo. Sui, keren. Let's go. Let's go. Ternyata garing. Ya garing sih guys, buat kita sih ya, kita sih bagusan dunia ya. Fantasi tau. Tapi kalau bagusan Dufan Ancol, bener Dufan Ancol dunia fantasi, aku ternyata bangga sama Indonesia. Jangan dong, ini malah main tong sampah. Ini malah main tong sampah, kalau berat dia sih. Ayo, hey. Ayo, ayo naik mobil. Ya sebenarnya ini wahana yang memang buat anak kecil. Anak kecil yang suka sama Marvel. Dia ada Spider-Man, Hulk. Para Avatar tuh kebetulan suka banget sama Hulk. Ada Iron Man, Spider-Man, ada Ben 10. Ya, tapi kalau wahana bener-bener yang ekstrim, ya lebih kerenan di Dufan Ancol atau ya di Jakarta kemarin di Jungleland, oke. Ini yang dia bilang Dubai itu ini. Avatar tuh tahunya Dubai. Dia Avatar tuh tahunya tuh Dubai, karena kita bilangnya ada di Dubai ada Hulk. Jadi dia tuh setiap hari nagih Dubai Hulk. Jadi dia, padahal kita udah sampai di Dubai, dia nanya Dubai mana. Nah, tadi udah ketemu Dubai. Udah, seneng nggak? Iya. Seneng nggak ketemu? Kabin. Apa? Kuda. Mau naik kuda? Bohong, malah dia naik mobil. Dia cuma naik mobil-mobilan yang koin, ibaratnya koin 2000 perak. Dia naik jauh-jauh. Ya udah, terus habis itu dari situ kita makan. Nah, ini adalah salah satu restoran favorit aku, tapi aku biasanya makannya di London. Nah, di Dubai juga ada, jadi kita sempetin ke situ makan lobster gede-gede ya. Kalau lobster makan burger, pokoknya senang banget ya, karena Raffi juga senang banget restoran ini. Hey guys, kita lagi makan, namanya nih, makan yang udah aku makan, lihat ya guys, ini lobster. Aku kolesterolnya udah 355. Tapi ini yang aku makan, lobster. Tapi nggak apa-apa ya guys. Selama kita dokter sih, kolesterol aku tuh tinggi banget, 355. Kalau sampai 400 bisa gawat katanya. Minumnya milkshake vanilla. Ini milkshake vanilla. Kayaknya enaknya kurang gitu. Ya gak sih? Kebayang gak guys? Ini lobster yang kita makan. Jadi emang ini enak banget guys. Sumpah. Parah. Terus sekarang udah mulai kenyang. Dan bobo lagi gak? Tapi sama perjalanan sih sekarang tidur doang. Mau ke City. Mau Dubai. Terserah mau. Oke. Kita hari ini baru jalan-jalan dikit guys. Ke hotel, terus tadi ke tempat. Enggak. Dari situ kita makan lobster gede-gede. Aku bilang nih aku makan lobster banyak, sebenarnya aku kolesterolnya udah tinggi guys. Kalau makan banyak lobster bisa. Tapi emang enak lobster di situ. Wow, enak sekali. No diet kita di Dubai. Dari situ kita lanjut jalan-jalan ke mall. Okay. Guys, baru satu hari. Gimana guys? Satu hari. Apa punya? Pakai dulu kacamatanya. Pakai dulu, bisa nggak pakai sendiri? Pakai dulu kacamatanya. Mana sih? Kacau gue ya. Kita ngomong bahasa Inggris nih nggak bisa. Hey, what's your name? Are you Rafata? Where are we going? Do you want to buy some flies? Enggak terbang. Rafathar tuh
apa ya, mirip banget sama aku, gak mau diajak bahasa Inggris. Jadi kalau dia diajak ngomong bahasa Inggris, "Hello Rafathar, how are you?" Dia tuh, halo badak, jadi dia kayak mendinai gitu, gak mau kalau diajak ngomong bahasa Inggris, kayak dia tuh takut gak ngerti, sama banget sama aku, jadi kalau ada ngomong bahasa Inggris kita diem. Nah, Rafathar tuh lucu banget di sana tuh, kalau diajak ngomong bahasa Inggris tuh dia marah-marah, kadang-kadang ketawa, terus malah bercanda-bercanda, malah ketawa gitu. Ya, ayah, "Hello, how are you? What is your name?" Tuh kan, ngerti gak sih? "How old are you?" Nah, aku buku sama mamanya, gak boleh. Kita ada di salah satu mall yang katanya paling besar. Ini Raja Raja Dubai. Saya, gini, mall paling besar. Dubai. Bu, mall di Dubai. Paling, mall paling besar di dunia, men. Ada apa ya sih? Paling ya gitu-gitu juga sih sebenarnya. Terima kasih, hari ini Raffi Ahmad akan belanjain aku. Kalian pasti penasaran kan aku mau belanja apa aja hari ini? What? Me. Kemana? Mau naik ice skating. Ini mau, saking gedenya, itu ada taksinya di dalam. Belanja ya, no way. Tidak, balikin. Dah, baterainya ini udah mau habis. Akhirnya kita masuk ke mall. Nah, ini adalah mall yang paling terbesar di dunia. Bukan di Dubai, di dunia. Emang besar banget mallnya. Saking besarnya ini mall ada taksi. Jadi, ada taksi elektrik. Jadi kemana-mana ke mall ini bisa pakai taksi. Di dalam mall, bayangin gak pakai taksi. Hebat kan? Apa mauku? Apa maumu? Selalu saja menjadi satu masalah. Apa nih? Guys, gue lagi ngomong settingnya, guys. Lawan lagi tuh, nah, gue mau challenge, guys. Ya, Dubai itu masih sama lah kayak Jakarta, banyak mall-mall. Kayak kita ke mall, kita ketemu sama ice skating. Sama di Jakarta juga ada. Tapi akhirnya ini baru pertama kali aku main ice skating sama Gigi. Aku tuh sempet gak berani juga tuh main ice skating, karena kan serem kan gitu, karena aku udah lama banget gak main SD, terakhir kayaknya SD. Akhirnya aku pakai kayak pegangan gitu, bisa jalan. Kayak mendingan tinggal lagi di Rame Pancet. Di sana. Tinggal deh kayaknya. Rame Pancet jalan kaku. Kok bisa sih? Si gendut gak bisa, si gendut. Makan banyak liat kayak aku dong ya.
Gak boleh.